diberi seorang Justin Castell. Gol yang luar biasa. Kalau teman-teman di Bandung bilang, Hade pisang, kita lihat, cerdas, jeli, akurat, incredible goal. Yes, dan saya satu hati juga. Bingung tadi untuk berkata apa, karena sebelum kotak penalti, semua spekulasi dan semua tendangan yang begitu akurat. Ya, sekarang akan mencatat sebagai salah satu gol indah. Ini memang turnamen di Kitoba, tapi kelas dan kualitasnya. Dan jangan lupa juga, turnamen ini dipantau di Australia. Dan saya pikir ini akan menjadi perhatian. Bola di sana, ada bola di flight dan kemudian berlari di pemain belakang dari Central Coast Mariners. Dan kemudian menolakkan dengan begitu sempurna. Ini yang dibutuhkan Persib, memanfaatkan peluang sekecil apapun peluang itu. Dan Persib sekarang hidup lagi. Halo. Luar bilang, we have a game right now. Kita akhirnya kembali lagi ke pertandingan yang sesungguhnya. Crossing dari nomor 2 balik mereka yang jatuh, Van Dijk offside. Pemirsa saya sekali. Nah, cepat kali ini berbahaya lagi dari Central Coast. Oh, apa yang terjadi? Untung saja tadi sliding dilakukan oleh Agung Pribadi tepat, karena di saat yang bersamaan Cecep Supriyatna mengambil keputusan untuk memblokir bola tadi di luar kotak penalti. Ya, saya pikir keputusan Cecep bisa dikatakan betul, karena kemudian dia berusaha menutup ruang gerak. Karena kalau dia menunggu justru agak beresiko. Dan Cecep dengan pengalaman yang kita keunggulan jumlah pemain, pergerakan dari Jerman tadi ya. Betul, dan kemudian Wilson Moreira. Kesempatan posisi dari Wilson Moreira. Iya. Memang tidak offset, karena ada satu pemain yang Wilson Moreira tadi. Betul. Tapi sayang,